Oke bosku, sebelum nonton video selengkapnya, jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke sobat Otoliners, kali ini kita akan membahas Isuzu NMR81 SHD 150 fps. NMR81 ini ditenagai mesin baru berkode 4HL1TC, dilengkapi dengan injection common rail 145 per 1600 MPa dengan tenaga maksimum 150 fps, serta torsi puncak 1400-2600 RPM. Tenaga tersebut disalurkan oleh sistem transmisi 6 percepatan. Hal itulah yang membuat truk ini diklaim menjadi kendaraan light truck yang durable, good performance, dan juga good undercarriage. Isuzu LV NMR81 akan menjadi kendaraan yang dapat bersaing di kelasnya, serta mampu membantu mobilitas niaga di bidang mining, quarrying, agriculture, forestry, dan construction. LV NMR81 kendaraan ini menjadi truk ringan pertama yang mengaplikasikan mesin common rail. Hal ini dilakukan untuk mengiring rencana pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas buang. LV NMR81 juga ditunjang dengan beberapa keunggulan, termasuk penggunaan suspensi depan dan belakang multi-leaf spring. Isuzu LV NMR81 tidak hanya istimewa dari segi mesin, tapi juga tenaganya yang mencapai 150 fps. Standar pemerintah yang diberlakukan, Isuzu NMR81 ini menggunakan emisi gas buang Euro 4, di mana semakin irit dan tangguh, serta powernya yang sangat mumpuni. Spesifikasi dan dimensi Isuzu LV NMR81 ini, panjang keseluruhannya 6000 mm, lebar keseluruhan 1950 mm, tinggi keseluruhan 2310 mm, jarak terendah 200 mm. Untuk jarak sumbunya 3360 mm. Jarak pijak roda depan 1475 mm. Jarak pijak roda belakang 1495 mm. Julur depan front overhang FOH 1110 mm. Julur belakang rear overhang ROH 1530 mm. Untuk roda belakang Isuzu LV ini menggunakan double, untuk roda depan menggunakan single. Isuzu LV NMR81 SHD ini dilengkapi dengan kamera mundur untuk faktor keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam berkendara. Faktor performance dan kekuatannya sangat mumpuni. Untuk roda belakang Isuzu LV NMR81 SHD ini menggunakan ukuran 750 ring 16 dengan 14 PR, roda depan 750 16 dengan 14 PR. Baut 6 roda berjumlah 6, di mana semakin kuat, kokoh, dan tangguh Isuzu LV NMR81 SHD ini. Untuk kapasitas isi tangki Isuzu LV NMR81 SHD ini 100 liter.
Oke, sobat data learners, kita cek dalam kabin Isuzu LF NMR81 SAD ini ya. Dari segi kemudinya menggunakan tilt and telescopic steering. Untuk speedometer masih manual. Isuzu LF NMR81 SAD ini dilengkapi dengan audio single DIN, dilengkapi dengan layar LCD. Untuk model transmisi menggunakan model MYY6S dengan perbandingan gigi 1 5979, gigi 2 3434, gigi 3 nya 1862, gigi 4 1297, untuk gigi 5 nya 1000, untuk gigi 6 0,759, untuk gigi mundurnya 5701. LF NMR81 SAD ini dilengkapi dengan seat belt untuk keamanan dan kenyamanan pengendara. Oke, sobat Auto Learners, sampai di sini dulu ya kita review NMR81 SAD. Jika merasa video ini bermanfaat dan berguna, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kunjungi www.astraisusuindonesia.com.